السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل Kita sambung lagi penafsiran Surah Yasin ayat ke berapa? Ingat tak kita berhenti mana? Apa itu? Ingat tak? Ayat 31. Baik. Ayat 31, tapi kita nak ulang ayat 28. Baca sama-sama insya-Allah. Ayat 31. Kita berhenti dekat ayat 31. 31 dan 32 ni iaitu dalil akli yang pertama. Dalil akli yang pertama itu dalil akli ni saya sebut dah. Dalil akli ni iaitu dalil akal. Di antara kita nak bahas dengan orang yang lawan Islam ni, orang yang tak percaya adanya Allah Ta'ala ni, kita gunakan dalil yang disebut sebagai dalil akli. Itu dalil akal. Penting juga dalil akal ni, tapi dia tak boleh pakai akal semua. Cumanya dalil akal ni Allah Ta'ala royak bahawa lagu mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membinasakan kaum-kaum yang terdahulu disebabkan berderhaka dan semua ilah-ilah ataupun tuhan-tuhan hak mereka puja tu semuanya sekali tidak memberi manfaat dan tidak memberi pertolongan serta pelindungan kepada mereka di hari akhirat. Baik. Kita baca ayat dia 31 dan 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Alam yarau annahum ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Baik. Alam yarau kam ahlakna qablahum al-qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka tahu berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum daripada mereka? Umat-umat yang telah kami binasakan ini tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami. Masing-masing terima balasan. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan tidak ada satu makhluk pun malaikat dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, semua dibawa hadir untuk menerima apa yang disebut sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adik kakak dirahmati oleh Allah. Benda ni ni benda yang kita kena percaya, iaitu benda yang berkaitan dengan akhirat. Sebagaimana hamba telah sebut sebelum daripada ni, apabila kita sebut benda berkenaan dengan akhirat, bermakna benda tu tak berlaku lagi tapi akan berlaku. Kok mana-mana pun manusia akan dibawa balik bertemu dengan Allah, lalu Tuhan tanya, tak percaya pada Quran, tak percaya pada Nabi, tak percaya pada Rasul ni, nak kau tak yakin gitu lalu dengan bukti Tuhan wak mari dengan siap dengan dalil. Orang hak lawan Nabi ni ada dah mula kena berat. Kena berat. Kena bukan main-main. Kena dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seberat-berat. Lalu dalilnya mu tak kelih ke zaman mula ni, orang hak telah binasa dia tidak kelik semula. Tidak kelik mari royak bahawa gini-gini tidak. Tapi dia kelik kepada kami. Apabila seorang itu mati, roh ni tu have gone. Sama ada roh tu orang jahat ataupun roh tu roh orang baik, semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kalau kita berkefahaman sebagaimana kita fahamlah, ya kedua orang mengatik orang mati ni sebab apa? Sebab roh kelik tengok kata. Tak gitu ni. Cuba tanya tak saya mengatik tu. Ya dia mau duk mengatik orang mati ni sebab apa? Buat 3 hari, 7 hari, 40 hari ni atas dasar apa? Ada hak berkefahaman atas dasar kita buat ni sebab apa? Sebab nombor satunya ruh ni ada kelik. Lalu timbullah kepercayaan, jangan tidur dekat apa tempat orang mati. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan ya bercanggah dengan Islam. Bercanggah dengan akidah. Hubungnya kita dengan orang mati, dengan sabit atas muka dunia ni, kita hidup kita ada roh lagi. Dan orang mati pun ada roh lagi. Jasad dia tak ada dah, cuma roh dia ada. Hubungnya roh dengan roh ni, kita doa ke dia. Doa dengan cara apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang masnunah, doa yang sunnah. Bagaimana doa Allah maghfir lahu warhamhu dan sebagainya. Tu yang disyariatkan oleh agama. Bukan kita buat upacara-upacara tertentu untuk sambut hari kematian, itu tidak ada oleh agama. Sabit ruh ni Allah Taala kata mereka tidak kembali kepada dunia tapi kembali kepada kami, itu kepada Allah, dan masing-masing menerima balasan apa yang telah mereka buat. Dan tidak ada satu makhluk pun, ini tugas Allah Taala, Tuhan nak royak kepada kita bahawa tak ada satu makhluk pun atas muka dunia ni, manusia ni, malaikat aku himpun semua dan aku akan kira cara.
Orang yang kena zalim yang atas muka dunia ni, dengar ayat ni dia rasa lega sikit. Dada dia tu rasa tak sekok. Kenapa? Karena atas muka dunia ni dia dizalimi, tak ada orang nak bela dia, tapi akhirat Tuhan bersedia bela orang zalim. Tuhan bersedia bela orang yang kena zalim. Orang yang zalim tetap akan kena, walaupun atas muka dunia ni dia boleh lari. Dengan asbab dia reti, dengan asbab dia pandai, dengan asbab pandai dia tipu kawan tu, tipu kawan ni, nescaya dia boleh lari. Tapi bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, dia tak boleh lari. Allahu Akbar. Ada manusia nak buat lagu mana lagu ni? Nak lari kok mana? Nak bayar apa? Nak bayar malaikat. Atas dunia ni bolehlah bayar sokong-sokong kita. Neh. Sokong-sokong kita boleh bayar. Bayar boleh 150 dia mau sokong kawek. Enggak orang pula ni tak ada maruah. Orang-orang ni orang tak beli. Lembu kubah yang orang belinya. Pahal ke tak ni? Orang-orang tak beli. Lembu kubah orang beli. Kalau tak benda sabah, kalau tak haji kena beli. Kalau Malaysia kak, orang politik banyak menang beli. Kalau tak cerita sini, cerita Malaysia. Kalau sini serupa lah, buat guana betul lah. Bagai betul lah, tak jadi hujah lah ni. Betul lah, buat guana. Malaysia kak beli. Bayar 200 ya, 150 bayar beli. Pada masa kau kahwin, mana-mana orang atas muka dunia ni, kita nak sokong dia kau, kita nak sungguh dengan dia kau, so benda yang kena tengok. Dia ni boleh buat kerja atau tak boleh? Karena syarat untuk jadi pemimpin itu, manista'jartal qawiyun amin. Al-Quran sebut kan? Manista'jartal qawiy, ada kekuatan. Kekuatan tubuh, kekuatan mikir, kekuatan itu qawiyun amin, dan dia amanah. Amanah. Maknanya apa? Pitih tak awak lari. Boleh jadi pemimpin. Ni pitih orang mati pun awak lari. Pegang pitih masjid, tak ada sahabat awak lari ke dia. Ni tidak amanah. Haram kita akak jadi pemimpin. Tak boleh. Kerana pakai wuduk. Kerana pengikut dengan pemimpin ni akan balas akhirat. Balas besar, bukan balas kecil. Ni kau tujuh ayat tu, ayat Al-Quran dia balas. Surah Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Ayat ni ayat pemimpin berlepas diri daripada pengikut dia di hari akhirat oleh kerana salah pilih. Surah Ibrahim lagi, وَقَالَ الدُّعَفَاءِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Mari surah Ma'idah lagi. Allah, kalau tak sebut surah kak, kita boleh buat kertas hijau, boleh buat buku, boleh buat risalah, so boleh buat kitab surat baca pemimpin dengan rakyat. Allah Tuhan, orang tak nampak akhirat ni adik kakak, dia tak nampak belakang ayat ni. Dia tak nampak belakang. Dia kira duduk atas muka dunia ni ikut suka dia. Nak buat apa? Dia tak ada duduk mikir hal Tuhan apa. Tak ada. Dia kira dia. Dia kira lepas dia. Boleh bayar piti. Boleh orang sokong dia. Lagu-lagu mana pun bila orang sokong, dia naik jadi pemimpin. Dia buat lagu mana, tak tahu lagi. Semua ni kerja setan belakang. Nabi kata, Ar-Rashi wal-Murtashi. Orang yang beri rasuah, orang yang makan rasuah, dua-dua ni aku lepas dengan aku belakang.
Beringatlah. Nak sokong siapa pun. Nah, nak siapa pun jadi pemimpin kita, mesti nombor satu sekali ada qawiyun amin. Ada kekuatan nak buat kerja tu boleh. Dia ada amin, ada amanah. Allahu akbar. Ambo tak kata siapa, pahal-pahal tak pahal sudah. Baik, ayat 33 ni, ayat 33 ni adik kakak, dia buat mari dalil. Dalil ke apa? Dalil kita panggil ayat dalil akli yang kedua. Tadi dalil akli yang pertama. Ayat 33, dalil akli yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa taala beriak kepada kita, hanya Allah yang menghidup dan mematikan hijau dia, mengeluarkan tumbuhan, mengeluarkan gapo. Ayat 33 sampailah 36. Itu dalil akli yang kedua dalam surah Yasin. Hak tadi kita baca dalil akli yang pertama. Baik, kita baca 33 sampai 36. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Baik. Dan di antara dalil akli lagi dah kedua, iaitu yang terang untuk mereka faham, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, dalil lagi nak suruh mereka faham bahawa kekuasaan, kehebatan dan kemurahan Allah Taala ni ialah bumi yang mati kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Dan daripada biji-bijian dengan sebab hasil itu, maka dia hasilnya mereka dapat makan. Wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan daripada padanya kebun-kebun, pokok-pokok kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya mata-mata air. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka makan dari buah-buahnya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, maka patutkah mereka tidak bersyukur, kata Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, akuilah, mungkin akuilah bahawa kesucian Allah yang telah menjadikan makhluk-makhluk semuanya berpasang-pasangnya, sama ada dia tumbuh di atas muka bumi atau dia daripada diri kamu sendiri ataupun dari apa yang mereka tak dapat tahu, yang ini kita tak tahu pasangnya jatuh tina ni, tapi tu hewat juga. Baik,
Ayat 33 sampai 30 ni. Allah bisa Tuhan ni. Dia ada kutip royak barang hak manusia tak leh nak royak bahawa dia tu buat. Maka Tuhan buat bukti bahawa benda ni aku buat. Tak sedek gaduh manusia pun kena percaya kat aku. Kalaulah manusia boleh royak dia buat barang lagu ni, tak nak sabar sikit abuk pasal manusia tak ada kemampuan nak buat. Tuhan nak royak bahawa hanya aku. Tak ada gosi dengan orang lain, tak ada wakil ke siapa-siapa. Tak ada. Terus aku buat turun kepada manusia. Yang pertama, bumi hak kering kota ni, hak tanah kau ni, aku boleh buat turun air, mu boleh berkebun, buah-buah boleh tumbuh, buah-buah pula Tuhan pilih beberapa buah, jannat, wa'anan, fajarna fiha min al-uyun. Daripada pokok jenis buah tamar, jenis buah anggur. Anggur ni jenis jala lagu tu. Dari pokok tamar, ni luruh. Pak kita kat pohonnya. Nyo mahal lah ni orang curi. Kapun dah mau curi juga kat pohonnya. Hey. Kapun kita lah ni jangan tepi main. Rumah-rumah lah kebunnya, curi demo lah. Nah, orang lain tak kira asal boleh jadi gapon curi belaka. Tu hewan belaka untuk manusia. Kalau kita nak kira bersungguh, tak bersungguh benar Tuhan. Nak pera hamba dia, nak suruh hamba dia taat ke dia ni, sungguh benar. Gak manusia tak jadi hamba dia, boleh pera juga. Dia pera juga, kerana dia buat dan dia mengurus. Khaliq wal mutadabbir. Khaliq dia hak buat, Allah Taala ni al khaliq, dan dia juga yudabbirul amr. Dia belaka. Tak ada pasal dia buat dia tinggal pandai-pandai cari sendiri, tak ada. Dia buat satu hal, lepas tu dia tadbir pula satu hal. Baik. Maka setara ni mu Tuhan ni, mu nak puja benda lain lagi, mu nak puja jin lagi, mu nak puja lagi malaikat-malaikat ataupun ruh-ruh nabi-nabi, ruh wali-wali, mu nak puja lagi bersama dengan Tuhan. Padahal ni hijau Tuhan belaka hak bagai mu sembuh ni, tak ada sahabat buat bagai lagu ni, bahkan dia tak boleh tolong pun mu. Kabar-kabar mu nak sembuh dia lagi wak sama setara dengan Tuhan, bodoh kamu mana? Otak mikir lagu mana ni? Allahu Akbar. Lepas tu so, tu saya sebut. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arwa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Maha suci Allah. Subhanallah. Hebat lah kita sebut subhanallah ni. Khalaqal azwaja kullaha. Tuhai ya buat semua sekali berpasang-pasang ni. Ada gu belakang kata-kata. Hak duduk atas muka bumi, ataupun diri manusia sendiri, kita panggil tino jatah. Wa min anfusihim, wa min ma la ya'lamun. Dan daripada manusia tak tahu. Allah. Kita biasa dengar perkataan zarrah, zarrah. Besar zarrah dia panggil tak? Zarrah ni dalam bahasa orang sains dia panggil atom, dia panggil atom. Atom tu dalam bahasa sains bukan kuih tu. Nama mu tong-tong sebab kuih lah. Zarrah dia panggil. Oh, dia sebutlah Quran, faman ya'mal misqala dzarratin nadzarratin khairan yarah. Nadzarratin dzarrah, dzarrah tu maknanya kita panggil zarrah, dalam bahasa sains dia panggil atom. Atom ni dia punya haluh. Dia nak kerak. Kalau nak kerak dia, nak kerak menegak, nak menegak gitu pun tak boleh, nak kerak letak pun tak boleh. Haluh dah. Dalam hak kita ni, dalam udara yang kita sejuk ni, ada zarah. Kecil. Kita tak nampak. Kata Ali Sain, nak kerak negok gitu pun tak boleh,
Gak kita nak kerak, nak kerak letih pun tak boleh. Halus berdoa. Setara halus zarah tu pun ada pasangnya. Ni orang sain duk kaji lah. Ada pasangnya. Gak orang sain tu baru kaji hari ni. Sain dua ni yang baru timbul. Sain dah ni. Oh, Quran sebut lama dah. Ada pasangnya. Oh, tak ada pasangnya tu hasil. Ada pasangnya. Dia sedia dia. Kalau kata dia tu beranak, kalau kita kata dia beranak, beranak ke mana? Muka Tuhan. Oh, kalau Tuhan ni beranak, siapa dia? Mesti dia tu diperanak ke? Sebab dia jenis beranak. Tak juga. Dia. Nak pahal, kalau tak si pahal, kau begitu. Saya tanya banyak. Pak Abi Helio kan? Nak mikir hati Tuhan eh? Dia. Beranak pun tidak. Jadi pok pun tidak. Jadi mok pun tidak. Gua orang pun tidak. Matahari. Sia. Gu dia. Boleh. Malah. Semua ada gu belakang. Bumi. Langit. Bumi. Malah. Sia. Tino. Jatah. Pohon. Walaupun tak ada pohon jatah, pohon tin, no? Tapi dalam pohon tu dia ada benih jatah, benih tin. No? Orang kahwin pokok, kahwin pohon-pohon ni, kan dia mau kahwin, dia kata ni. Nak kahwin ke mana? Orang jatah, tin. Orang lo ni, ya tolong ke kan nikah, jatah, nikah, tin. Masuk palotok terbalik. Sampai orang nikah jatah-jatah tina-tina ni, dia kategori sebagai orang gila. Bukan apa kata ni, tanya bomo kalau ada bomo sini. Bahasa Mak Saleh dia panggil apa tak lah? Kategori sebagai orang nyakit otak. Karena tak pernah berlaku dalam dunia ni. Mesti ada tina jatah. Ya mesti gitu. Jatah, tina. Dia guri ada. Pohon. Benih jatah, benih tina. Ya capur dua tu, jadi anak pohon. Oh, kalau belah Thailand ni, kerti menang. Bak ni, nikah pohon ni deh. Oh, pohon-pohon ni, siapa dia boleh buat buah durian. Sepanjang tahun ada semua. Nikah lah gitu. Nikah cara ni. Dan benda tu dia benar lah Islam. Muka pohon. Kita nak buat tak boleh. Kena nikah. Masalah ni dia nak orang panggil nak maju berdoa. Boleh jual pula. Benih jatah ni dia jual. Jual kau tabung uji. Mana-mana orang jatah yang ada masalah nikah, dia cocok benih ni. Masuklah orang tina. Maknanya dia kandung tu anak orang lain. Islam haram. Tidak melalui penzinaan. Dia cocok terus masuk dalam. Tak boleh Islam. Haram juga. Tapi masalah nak maju doa kan. Nak maju doa, kepala otak bengong juga. Nak maju doa, kita ni doa. Islam ni tak pernah tolak sebagai kemajuan. Islam memang agama yang maju doa. Matahari gitu juga. Zaman mula, orang sang hidup suluh matahari. Masa tu, orang panggil teleskop dia tu, nyuluh dia tu, teropong dia, tak siapa lagi tengok matahari ni gerak. Semua ahli-ahli sains ketika tu kata matahari tak gerak. Boleh keliling matahari. Jawab seorang syekh dia kata, "Dak, matahari gerak sebab Tuhan kaya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim." Dari kita akan baca ayat tu. Gerak pada jalan dia sendiri. Jalan ni dalam bahasa sains dia panggil orbit. Orbit tu maknanya jalan. Paksi dia gerak. Lari sikit ya antara jalan bumi, jalan planet, jalan benda-benda lain ni, bulan ke gapo sikit dah lari. Habis neta kala. Siapa hidup atur bagai lagu ni kalau tidak Tuhan? Siapa hidup atur bagai lagu ni kalau tidak Tuhan?
Dan kita tak sayang apa ke Tuhan ni, tak kasih apa ke dia. Celah mana lagi nak kufur ke dia nya? Celah mana lagi nak lawan dia nya kalau setara ni dia pergi kita. Hoi. Kita pakak jaga orang curi lah kapung pun jaga 3 hari tu bengong pala-pala pening. Tak tidur malam. Kau bagi mana? Tanya hok jaga kapung. Orang curi sore tu jah, tak tahu siapa dia curi. Tapi barang tu duk ilang sokmo, mutu duk ilang sokmo, jaga sute kapung. Orang jaga, selah ni dia mau jaga, so ni ma, mutu hok jo jaga tu ilang. Nak mana hok jaga tu jenenge? Ya Allah. Gak Tuhan jaga belah ni semua tak tidur, tak gapo. Kalau we ke manusia berat nak jaga. Berat. Tu dale subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Kena apa hal tu? Semua kali ada pasangan belakang. Pelita ni nak nyala ni. Dia ada waya merah, waya biru. Pas waya selaga waya hijau, waya bumi dia panggil. Bapa yang perlu waya bumi ni bapa? Bapa. Kalau tak ada waya bumi ke mana? Tanya orang hok kerja elektrik ni, pasang api. Tak ada waya bumi, mari litar kat kum terbakar. Semua hok tenaga lebih mari daripada pelakar tu, mari pada kilat tu, dia akan masuk le bumi kerana bumi ni adalah penyerap kepada elektrik. Pum masuk dalam. Kau banyak waya bumi, kau molek. Kau malah tanyalah orang ngaji ke apa pun. Ambo tak ngaji bahagia itu cuma baca. Tahulah. Hani tu hai buat tamu ke dunia. Nggak nak hidup mikrofon ni, nak gapo mesti ada waya sambung jatetino jatetino. Salah waya tu gak. Kita pergi pegetak gak ger naik rambut. Ada sama masjid. Ya salah pasal ke mana, nak pasal sendiri. Kau ni lah. Tak tu bilang, kau hok baru, baik dekat ni. Allah tu bau, mabuk. Mabuk, ping, tu bilang. Ping, kata lata. Bahaya dicok kau ni. Ha? Dia jeli. Tu bilang nombor dua tu, ni tak akad tu bilang tu. Ni orang sambung pula, Allah ping dua-dua. Papa sepeta dua orang. Orang kata aku mana? Pak cu tak akak dulu. Dia kata aku takut putus mualak. Dia kata. Tak ngaji jadi kerja lah. Mualak korok apa? Muka bel. Tak gaji punya pasal. Dua-dua tu bila masuk sepeta belakang gitu. Nak ayak ceritanya salah pasalnya jadi kerja. Nah, Allah. Baik. Dalil akli yang ketiga. Dalam surah Yasin. Iaitu Allah Subhanahu Taala rakyat hanya dia yang mengawal seluruh sistem, mengawal malam, siang. Dan kalaulah ada sebagai zat yang menjadi perantara, sudah tentu berlaku perubahan kepada sistem. Maknanya apa? Kalaulah Tuhan ni ada orang tengah dia, sudah tentulah kucak-kacik. Kalau orang tengah ni ada hak boleh harap, ada hak tak boleh harap. Tuhan tak ada orang tengok. Ayat 37 sampai ayat 40. Kita baca. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muslimun. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون Baik, ayat 37 tu hasbuk. Dan lagi dalil terang untuk mereka supaya berfikir ialah malam. Kami hilang kasihan daripadanya malam, maka dengan serta merta mereka berada dalam keadaan gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Macam apa sebut tadi, itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi amat mengetahui. Dia boleh pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa perikat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awalnya, itu berbentuk melengkung ataupun seperti tanda yakin. Dan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap sesuatu beredar terapung-terapung di tempat edarannya masing-masing. Allah, ini Tuhan nak ayat. Tuhan nak ayat ke apa? Apa kita sebut tadi, dalil yang terang supaya manusia fikir, iaitu siang malam. Apabila mari siang ada matahari, mari malam ada bulan. Matahari, bulan, semua ni aku buat belaka dan aku tentu belaka. Masa mana hari ni matahari nak naik, masa mana hari ni matahari nak turun. Bulan, daripada bulan tu bulan, dia panggil anak bulan. Anak bulan, kita kena suluh tengok anak bulan, baru nampak. Nak puasa kelih anak bulan, nak tentu berapa-berapa kelih anak bulan. Lepas tu jadi bulan penama bola molek, mari 15 hari bulan. Kau kurang, jadi pula anak bulan pula, jadi bulan sabit pula. Semua ni untuk manfaat manusia belaka. Kalaulah Allah Ta'ala ni guna perantara, ada orang tengah nak buat kerja lagu ni, nak? Pasal kalau ada orang tengah, orang ni jaga bulan, orang ni jaga matahari, balah buat dia. Balah. Ini kata aku nak waktu baik matahari awal sikit hari ni, kata jangan awal, buat dia awal sikit. Tak ada. Kerja tu hal belaka. Kita berasa awal, berasa lewat tu atas kita belaka. Ya, kita kelih jet, kelih waktu subuh. Oh, subuh lewat lah ni. Kelih awak berdoa waktu subuh. Ni kerja tu hal belaka. Bapa yang tu hal buat lagu ni, bapa tak bapa ni nak tunjuk bahawa kuasa dia. Aku boleh buat berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai cara untuk manusia ni berimeh kat aku dan manusia ni mikir mengenai kekuasaan. Baik. Dah ayat 40. Nak ayat we teratur dunia ni teratur sehingga ke bari hok teratur lagu ni ni kita tak ada orang boleh atur. Hok malam, hok siang, langit, bumi teratur belaka. Dan peraturan-peraturan ni Allah Taala yang buat jadual belaka. Maka layaklah Allah Taala ni yang disembah oleh makhluk ni. Allah. Baik, dalil akli yang keempat. Ayat 41 hingga ayat 44. Ni dalil akli yang keempat. Ha, ingat dah. Akli yang pertama 31-32. Dalil akli yang kedua iaitu ayat 33-36. Dalil akli yang ketiga 37-40. Dalil akli yang keempat 41-44. Iaitu Allah Ta'ala sebut ke apa? Allah Ta'ala kata bahawa bagaimana dia jadikan kapal-kapal yang lain-lain pengangkutan di laut untuk litah kok tu, gi kok ni dengan selamat. Dan kalau Tuhan nak tergelam belaka kapal-kapal ni, tidak ada satu pun Tuhan, tidak ada satu pun ilah, ya ini tidak ada satu perantara ehok mu sembah tu, tak ada nak boleh tolong. Maka itulah dia Allah yang menyelamatkan mereka. Dan Allah beri segala nikmat, rahmat, dan akan tiba masanya di mana Allah
akan meminta tanggungjawab ke atas semua nikmat yang manusia telah ambil daripada Allah Ta'ala. Allah. Berartinya nikmat yang kita dapat ni Allah Ta'ala akan tanya sesuatu. Baik, kita baca ayat dulu. Ayat 41 hingga ayat 44. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ Dalil akli yang keempat. Azal, masalah. Kita tutup. Baik. Dalil akli yang keempat.
Dan satu lagi tanda dalil untuk mereka insaf ialah kami membawa belayar jenis-jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat. Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya yang mereka dapat mengenderainya naik. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka. Kiranya kami lakukan yang demikian, maka tidaklah ada dapat mereka pertolongan, dan tidak pula mereka dapat diselamatkan melainkan dengan kemurahan daripada pihak kami, itu Allah memberikan mereka rahmat dan kesenangan hidup hingga ke suatu masa. Baik, di tengah laut orang pakai kapal nak belayar. Zaman mula ni pun ada lagi nak atas barang hok berat tak boleh naik dengan kapal flight ni, kapal terbang pergi kat laut. Kalau kita tengok tengah laut tu, dia ada musim dia. Dia orang hok duduk dalam kapal ni, dia kena tahu belakang musim angin kok ni, musim angin kok tu, dia apa hal belakang dah. Dia kena ngaji. Hak Tuhan buat atas muka dunia lah, luar angin kok tu, air arus tara mana, dia kena ngaji nak pandang. Tuhan kata hak ni semua ni bagi aku buat. Dia berbagai jenis kenderaan Tuhan buat. Kapal daripada pasir apa panggil uta. Keedah sesak tengah laut dengan keedah sesak daripada pasir ni serupa. Tak nampak sekarang juga. Apatah lagi pada pasir tak nampak bukit. Pada pasir tak nampak ke satu. Sesak. Ada cerita orang sesak daripada pasir. Sesak dalam laut. Sesak dalam laut tak nampak darat. Nak pergi ke mana tak tahu. Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala buat bintang tiga kata orang panggil ni. Orang belah patah ni tahu berkali. Amor duk patah kat ke laut tahu. Nak tujuh bintang mana. Duk tengah laut. Paling-paling kurang orang yang duk laut ni, dia kena ngajibat ni bintang. Kok mana nak pergi? Bintang tukar. Bintang pari. Tu bahasa-bahasa kita dia ni. Kok ni. Kok utara, selatan, timur, barat. Tujuh ikut bintang tu. Siapa? Darat. Dan siapa dia je buat arah lagu tu kalau tidak Tuhan. Tak berita dia kita kelih tak? Kelih. Kalau kita kelih dengan otak kita, buat apa nama Tuhan? Tak. Untuk penunjuk arah, so. Selagi, walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabih. Aku telah perhias langit dunia ini dengan berita. Sudah pok comel, kelih nak. Tapi, tika masa ada guna dia. Dan ada tanda dia. Dan benda tu semua, orang astronomi, orang kaji bintang dia tahu. Gak bintang hak kita kelih ni adalah bintang yang lebih besar daripada bumi. Dan dia duduk dengan kita tu berjuta-juta-juta batu. Dia tak boleh dikira dengan juta air batu. Dia kira-kira dengan tahun cahaya dia bagi. Hak tu ambo pun tak reti. Dan kalau ambo rakyat kadik kakak pun, kau tak reti lagi. Tok guru pun tak apa nak pandang, nak murid pun tak apa reti pada. Baik kita tak sakit cek. Cuma nak pergi kat dia tu, dia tak boleh melalui kira tahun dunia. Dia kena melalui tahun cahaya. Adik kakak kira lagu mana Nabi naik Isra Mikraj. Di atas pada bintang lagi. Sapa ke langit dunia. Naik kenderaan hak Allah Ta'ala buat. Kira lagu mana, bisa tak bisa Tuhan. Hebat tak hebat Tuhan. Kat Nabi naik buat apa? Saya saja nak pergi kelih. Dah. Nabi naik nu kelih nu Muhammad akhirat esok nu ada gapo aku sedia. Surga pun Nabi tengok, neraka pun Nabi tengok, balasan azab pun Nabi tengok, rahmat pun Nabi tengok. Kalau Nabi gi ng Tuhan sendiri. Oh kecek ng dia sendiri lagu mano kecek Tuhan nyo lagu mano wallahu a'lam Nabi kita ya tahunya. Nak ayat awi Tuhan. Nabi naik mana naik ke langit? Bahawa dia kata Tuhan ada atas langit dia mau marah. Ha.
Yang kata kawan. Kita kata Tuhan duk atas arah, arah rumah langit muka Nabi Isra Mikraj naik ke langit, satu ke bumi. Pada mau kata ada Tuhan tak tahu mana, ada Tuhan tak tahu mana, opening. Ini. Kalau ngaji Asy'ariyah betul-betul, tak tubik pakai lagu ni ni. Yang mari pada aliran lain pula dalam Asy'ariyah tu. Allah wujud bila makan, Allah wujud bila makan, Tuhan ada tak ada tepat, Tuhan ada tak ada tepat tu. Itu bukan aliran Asy'ariyah sebenar, dia ada aliran lain pula mari duduk dalam Asy'ariyah tu. Bukalah kita akidah. Al-Imam Al-Baihaqi dalam masalah dia akidah Asy'ariyah, tapi dia berpegang dengan bahawa Allah Ta'ala arah. Payuh buat apa nak faham lagu tu? Buat apa eh? Jadi payuh. Sebab banyak takwil. Kalau beriman tak ada takwil, tak apa. Batu wujud lah. Satu perkataan. Kita ni kalau kenal lagu tu, tak kenal lagi. Sebenar-benar Tuhan ni tak kenal. Satu baru kenal sungguh. Tak nak kecek apa ke lagu ni, tak nak kecek dah senyap. Lok ke dia. Baik. Tu ayat 41 pak illa. Dan kalau kami nak wa inna sya'nu ghurikal, kalau kami nak buat, kami boleh tanah habis. Kami boleh hilang habis. Kami boleh seduk habis mereka duduk dalam laut. Boleh sesak mereka mati tengah jalan tak cukup air gapo kami boleh buat. Tapi dak illa rahmatan minna. Malaikat dengan kemurahan rahmat bagi Allah, Allah Tuhan. Kita hidup dengan rahmat Allah ada kata. Hidup dengan rahmat Allah. Kita tak boleh hidup supaya kita hidup hari ni kalau Tuhan tak beri rahmat dia kepada kita. Sungguh. Oleh kerana tu jangan kita buat benda yang boleh menjauhkan rahmat Allah daripada kita. Dia beza dengan kasih sayang Allah bui kepada kita dengan orang yang Tuhan bui juga, tapi kasih sayangnya Tuhan tak bui ke dia. Orang yang tak semayang boleh makan, orang tak mari masjid, orang tak ngaji, orang tak gapo boleh hidup, malah senang lebih pada kita. Bagaimana ustaz? Kita orang mari masjid, orang mari ngaji tafsir lagi mari susah-susah malam-malam. Oi, nya Tuhan we sakit tu ga. Masuk hospital sokmo. Mudah ya nak fikir benda lagu ni. Tuhan we ke dia, sega mega we gapo sama dua kali ko. Sama ada Tuhan nak pera dia, cade nak gemuk nak buh neraka, so. Ataupun Tuhan nak suruh dia tu insah di akhir usia dia. Dua kali. Tuhan we kita sakit ni ustaz lagu mana Tuhan nak apa dosa kita? Sebab Tuhan sayang pada kita. Orang yang bergerak di atas rahmat Allah Taala gi kok mana pun boleh rahmat Allah. Mari sakit pun dia boleh pahala, mari segar pun dia boleh pahala. Ni rahmat dan manusia nak ke rahmat Allah untuk hidup atas muka bumi ni, manusia nak ke rahmat Allah. Dan manusia perlu sangat pada rahmat Allah Taala. Dalam ucapan kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ucapan Fatihah kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu mari pada perkataan rahmat belaka. Empat kali kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebut pula. Gapo dia kalau tidak nak rahmat Allah? Siapalah kita masuk dalam kubur kita nak rahmat Allah? Siapa bangkit di atas dia daripada kubur akhirat kena nak rahmat Allah lagi. Siapa kiram cara nak rahmat Allah lagi. Siapa masuk surga nak rahmat Allah. Nak rahmat Allah. Kita tak sih murka Allah Taala sebab rahmat tu luah nak banding murka Allah Taala pada orang. Eh Tuhan ni dia tangguh semua. Manusia dia nak azab dia tangguh, nak tangguh. Tak tangguh cara nak suruh tabak lah. Cari nak suruh tabak tapi manusia zaluman jahula. Bahasa jenis zalim lepas tu jahil pula sekarang. Tak dengar kata orang. Semua tak dengar kata orang. Duk keadaan lagu tu.
Duk berasa dia reti, duk berasa dia pandai, mati dalam keadaan berasa reti, dia berasa pandai. Moga Mekah gidah. Ngipo kerana ni, apa orang panggil? Oboto ni atas. Ngaji dok sekali, bukan sini ni, tempat lain. Oboto Vietnam. Marah kok orang lama pula. Saja. Deh, ha? Dengan sebab tu je. Orang ni mahu sekuat sangat dok sokong. Tu okey, tu okey. Tak pergi Mekah kali. Pergi. Ngaji dok. Pergi Mekah. Patutnya kelip haji Mekah tu kak. Kelip tu. Biar kelip bawa perangai Nabi. Jangan kelip bawa perangai Abu Jahal. Munggu Abu Jahal pun beranak Mekah macam tu. Nah, makan kambing serupa dengan Nabi makan. Pakai jubah serupa dengan Nabi pakai. Belik serbel serupa dengan Nabi belik. Naik uta serupa dengan Nabi naik. Tapi akidahnya lain. Demo wak kelik lah perangai Nabi. Muka Nabi beranak Mekah. Jangan dia wak kelik perangai Abu Jahal. Nidak dia gitu. Wak kelik Mekah kau jahat. Masjid tak gila mana. Nak suruh panggil haji. Panggil haji tu kat menengok. Masa ke. Sik baik kau kata ke. Malah kata bewak. Nah, orang apa tak tahulah. Allah. Haji kelih manusia ni dia agak kelih sendiri. Kalup siapa tak ada mari masjid kalup. Cari rezeki kau tu, cari rezeki kau ni. Cari harta kau tu, cari harta kau ni. Tak ada nak semai jemuk, tak ada nak sujud tu. Tak ada nak bangun semai tengah malam. Tak ada nak buka Quran baca. Lorak, lorak, lorak. Siapa bila? Hatta zurtumul maqabir. Tak masuk le kubur. Aku pergi kubur. Ha, ini hak lorak tak ada. Okey, budak lorak ke dia. Masuklah kubur, nak balik semula ke dunia. Nak kira percaya tu eh. Ada pitih ke? Mula demo we pitih, suara soko demo. Ha, we pitih ke malaikat lah pula. Nak malaikat lapar nak minta kedarah pitih dia. Dia kata, tak lah. Tak, tak. Beritahu maaf lah. Sorry lah, cik. Nah, malaikat ni bukan jenis bukan jenis makan pitih dah. Manusia nak pergi ke mana? Acum mikir akhirat. Mikir biar dua lapis, jangan selapis. Mikir selapis kat mikir nak duduk atas muka dunia. Mikir biar dua lapis. Dua lapis tu, nak hidup lah kubur, so. Lepas nak hidup pula akhirat, dua. Tok laki mikir lagu ni, pemimpin mikir lagu ni, bini fikir lagu ni, oh sejahtera. Kalau bini kita ada fikir lagu ni, oi, ya wak stok wak serabut ke tok laki. Sungguh. Ni ada bini kau serabut. Ada bini kau serabut, tak betul mana lah kau. Kau ke mana makcik? Eh? Mula bahagia ustaz, lo ni kau serabut. Ha, janda lah tu. Ada tempat tak kena tu. Ada tempat tak kena. Tu hari bila dia buat sokara pada kita. Bukan dia zoling kita. Yowi masalah bini kau, masalah anak kau, masalah gapo pun tu hari bui. Ingat sokara tu hari tak zoling. Sebab dia wi kepada kita tu dia tahu kita rak tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu yang sebut. Aku tak wi so benda kata orang ni masalah kau gapo kecuali aku tahu ya rak biko. Apa kau ki? Kita nak biko dengan siapa? Dengan orang hak wi masalah tu. Allah lu. Moga dia je wi kita kan. Pa bangun minta dengan dia lah. Bangun doa ke dia, tak sedok gaduh dengan air tawar tak lebar lah. Tak sedok gaduh dengan doa untuk ayah babo lah. Tak sedok gaduh dengan waktu kita sendiri ni mitok. Ni doa nak suruh mitok semua. Kita tak mitok. Patut jadi manusia lah mu tu karambar jadi lembu pula. Malah doa sangat. Nah. Apa malah gitu mu. Tukar-tukar tak sejadi orang mitok tu hai aku nak jadi lembu lah pula.
Dah berdoa sikit babo, berdoa sikit babo. Oh, ingat babo ni gapo dia? Nah, kalau babo hok jenis tak mikir banyak ke, oh, tak apa doa. Boleh 20 ya. Ada siapa je doa? Babo pun satu hal juga. Habis jadi menyakit yang cocok kesihatan belako. Tok guru cakap, tok guru nak cocok kesihatan, nak murid cakap, nak murid. Orang jahil, ya lah orang jahil. Kesihatan duduk dalam hati dia dah. Orang alim pun ada perangai juga. Pasal nak agak siapa tak muka dunia. Nak agak siapa. Allah Tuhan, sekali mikir kat, hei, berat tugas. Nak oriak benda betul ni berat. Dia orang nak terima benda betul setelah makan benda hak salah bertahun-tahun ni. Weh, muka senang. Tengok orang tak Nabi pekong batu. Orang pekong batu ke Nabi. Duk pegang lama gitu mo nak kau mari Muhammad royak benda baru ni. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak terima. Pak kita duk royak bagai-bagai lagu ni. Orang-orang duk pegang lama dah. Kau orang tak saya terima kat dia kakak. Kita tak seherai lah, kita ada Tuhan. Minta lagi banyak, minta lagi banyak. Sujud banyak Tuhan, istighfar banyak. InsyaAllah yang Tuhan tahu lagu mana nak buat jenis orang tu lagu mana. Baik. Kita baca nombor 45, nombor 46, dua ayat. Orang kape tak terkesan sikit abuk dengan dalih-dalih Allah Ta'ala sebut tadi. Ayat nombor 45, 46. Ayat ni dia panggil celaan bagi orang kafir. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dia jawab ke apa? Dia kata apabila dikata kepada mereka, berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu daripada urusan hidup di muka dunia ni, dan akan apa yang di belakang kamu iaitu hari huru-hara dan balasan akhirat ni. Jaga mu nak tepuh ni, mu mati, jaga mu akhirat duduk belakangmu ni supaya kamu beroleh rahmat, mereka tidak mengendahkannya. Yakni disebut bahawa tu golongan ini, golongan itu apabila mereka dinasihat supaya beringat dan menyelamatkan mereka daripada bala bencana dengan lagu mana? Dengan beriman pada Allah dan diingat kepada mereka azab siksa akhirat, mereka tetap berdegil taksir dengan Allah Subhanahu Taala. Ayat ini juga menyatakan sikap mereka berpaling daripada memahamkan ayat-ayat Quran diturunkan kepada mereka itu. Baik. Kemudian Tuhan sebut wa ma ta'tihim, dan itulah tabiat mereka. Tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan kepada Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, yang ini enggan menerima. Cuba kelih. Kalau kita kelih lagu ni kan, penat hijau Nabi ni penat. Dalil nakli wak mari, dalil akli wak mari. Terang je lah. Mak minta mukjizat dengan Nabi pula. Belum pada Nabi Muhammad ni ada Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Bukit sebutir, waktu bi uta seko. Minta dengan Nabi Saleh. Bukit sebutir, waktu bi uta seko. Kalau kambing beranak uta boleh kira lagi, muka sama menatai. Sama menata. Rima beranak berok kau tak apa lagi, boleh terima lagi. Ni kapal-kapal sebutir bukit tu, tu bi utak saya kau. Ha?
Wah, kalau nelek, kalau mu Nabi benar, Allah tubik sungguh. Muka tu yang boleh buat. Mukjizat Allah panggil, bukan sihir. Tubik utah. Boleh manfaat pula, utah ni boleh manfaat pula. Boleh ambil susu, boleh gapo. Katanya kawan dia jangan buat kenak lah. Ambil manfaat ke dia, berimeh dengan aku gini-gini. Dia kerak kaki utah. Dia bunuh utah. Kapan tu yang mampu habis kau Nabi Saleh. Perangai manusia. Zaman Nabi gitu juga. Sebut lagu ni, lagu ni, lagu ni. Oh, tak percaya. Tak sih. Belah boleh Muhammad jadi dua. Tak atas bukit ni separuh, atas bukit ni separuh. Belah Nabi dua. Guntok sini so, sini so. Oh, tak percaya. Sihir Muhammad. Kalau kena kakak aku tapa mata ni. Buat tiga pak ekor Abu Jahal. Bobok dia ni deh. Oh, ilah sobat juga deh. Nak gapo nak tomoi kau nak silak je royak mari kalau kita buka gelanggeh lalu Nabi dah enggak tak ada kau hajin lagu tu zaman Nabi ada saya nak umar dengan tebek aja tebek go backing orang tak berani nak setul dia hijrah sorang-sorang dia ah kok naik unta muak-muak barang belaka tawaf Baitullah sudah-sudah tawaf nak naik tah batu tinggi sikit. Ya royak siapa dia? Tak berani nak sekat Umar sekat. Mana-mana nak suruh dia jadi janda, nak ilang anak dia Allah gi, Umar nak hijrah ni. Ada sore habuk nakuk. Nakuk belaka buat tu. Senyap saya nak Umar. Hak dia best lah kata. Orang jenis saya nak Umar. Orang jenis saya nak Hamzah. Tak mudah ya. Biasa tapau orang juga. Yang dua khenak nak saudara aku Muhammad. Dan siapa khenak boleh nyakit. Tu yang guna orang-orang lagu ni. Lembut hati dia dengan Islam. Masuk Islam. Suruh bela Islam. Ya. Tapi Nabi tidak guna orang lagu-lagu ni. Nak berpaut dengan kekuatan dia. Dah. Dia kuat sore dia. Dan dia kuat untuk diri dia. Untuk dia rasa tanggungjawab dia pada Islam. Nabi telah pun memperkuatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Kalau nak kira hijrah, tak ia boleh tupai utah Sayyidina Umar. Kalau nak kira duduk di rumah, tak bersyarah, tak dia panggil Hamzah sama. Tika bersyarah, Hamzah duduk tepi. Jagalah pak darah, orang mari tak apa. Salah, salah, salah. Siapa dia berani istuh Muhammad? Kalau duduk tepi. Tak berani, tapi duduk. Bukan jenis Nabi lagu tu. Nabi tidak guna kekuatan orang tak. Nabi guna kekuatan diri dia mengadap Allah Ta'ala, minta kekuasaan dengan Allah atas diri dia, minta Allah Ta'ala jaga dia, minta rahmat Allah Ta'ala. Walaupun setahun ni orang kata ke dia, bila kata mu kena berimel lah, mu jagalah urusan atas muka dunia ni, biar jadi kenal dengan Tuhan. Mu tolong jaga akidah mu, dan mu ingat hari belakang mu akhirat ni. Hak neraka-neraka tu mu tolong ingat supaya mu beroleh rahmat dengan ada akidah ni. Tapi dengar saja tak pakai. Adakah rezeki ni zaman ni? Ada, lana-lana. Ceramah ni kata gitu, lalu YouTube ada ceramah. Lalu situ, ceramah kata gitu ya. Tapi orang tak tahu. Mati bawa cari tu email. Mati bawa cari tu lebar. Tahu ke dunia sikit abuk tak kerti baca Quran. Mati suruh tu lebar baca Quran ke dia. Tu lebar hak enggak pergi baca. Boleh ke belakang. Sengih tu lebar. Masa muka tak malu. Wallahu'alaikum. Kita sambung sebulan pula. Ayat 47 insyaAllah. Pada bulan hadapan. Kita sambung ayat 47. Iaitu kalau hamba tengok sini ni pada satu hari bulan dua insyaAllah. Satu hari bulan dua. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.